Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mari Petani. Kali ini saya akan memperlihatkan kondisi jagung setelah berumur 1 bulan, teman-teman. 1 bulan lebih 1 minggu. Seperti ini kelihatannya, teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini terus termotivasi buat video-video manfaat, teman-teman. Klik tombol merah di bahagian bawahnya. Kali ini kita tanya, teman-teman. Dan tonton terus videonya dan jangan lupa untuk tonton intro yang terlebih dahulu, teman-teman. Ya, seperti ini kelihatan, teman-teman. Sangat super sekali, teman-teman. Ini sudah saya lakukan proses penyangan. Ini, teman-teman. Ini kondisinya saya ambil videonya pada siang hari. Ini kelihatan. Sangat super-super sekali, teman-teman. Sudah. Nanti ketika sudah 1 minggu lagi, kita akan lakukan proses pemupukan kedua, teman-teman. Ini proses pemupukan akhir untuk memperoleh perangsangan dari bunga dan buah, teman-teman. Dan ini sudah melalui proses penyemprotan dari gulma ulat, teman-teman. Ini kelihatannya. Ini saya lihatkan satu, teman-teman. Ini, teman-teman. Ini kelihatan. Ini bekas dari hama ulat, tapi ujungnya sudah mulai tumbuh lagi, teman-teman. Ini saya lihatkan semuanya, teman-teman. Semuanya sudah mulai bagus dan memiliki batang yang kokoh, teman-teman. Walaupun hujan sangat kencang dan angin pun juga kencang, teman-teman. Seperti ini kelihatannya. Sangat super sekali, teman-teman. Sampai ke situ. Sangat bagus pertumbuhannya. Ini saya lihatkan bagian batangnya, teman-teman, yang kokoh. Dan saya lihatkan bagaimana cara agar memiliki batang yang kokoh, teman-teman. Seperti ini kelihatannya. Dan tips bagi teman-teman, ya, seperti ini. Ini batang, teman-teman, kelihatan kokoh, teman-teman. Dan bagian tanah ini kita gemburkan, teman-teman, ke atas. Kita gemburkan ke bagian atas ini agar berdirinya kokoh dan akarnya numbuh, teman-teman. Ini sudah kita bersihkan. Ini tipsnya. Ini ada 3, teman-teman. Ada 3 tumbuh. Kita cabuti satu, jangan sampai tumbuh seperti ini. Nah, seperti ini. Akan yang ketiga ini pasti tumbuhnya kerdil atau kecil, teman-teman. Dan 2 ini sudah bagus batangnya, teman-teman. Ini batangnya bagus. Ini juga, teman-teman, juga bagus. Dan saya lihatkan bagaimana proses penggemburan tanahnya dan penyangan dari gulmanya. Dan bagi teman-teman, tip, jangan sampai memberikan pestisida ketika umur jagung masih kecil, teman-teman. Sebaiknya disiangi, teman-teman, dengan cangkul ataupun bajak, teman-teman. Seperti ini kelihatannya. Sangat subur. Ini juga, teman-teman, sangat subur pertumbuhannya. Kita lihatkan bagaimana cara agar pertumbuhannya sangat bagus dan juga pembersihan gulma, teman-teman. Ini kelihatannya, teman-teman. Ini sangat banyak sekali gulmanya. Kita bersihkan saja, teman-teman. Ya, saya lanjutkan.
ya, seperti itu saja teman-teman, simpel dan mudah. Ya, kelihatannya nanti akan melakukan pertumbuhannya sangat bagus teman-teman, dan kita lihat lagi kondisi dari jagung saya. Dan ini bagian batangnya yang sangat super teman-teman. Ini teman-teman saya lihatkan, ini kondisi batangnya sangat bagus dan besar teman-teman. Ini dia teman-teman, ini batangnya sangat besar, kelihatan sangat besar sekali teman-teman. Ini ada dua, itu ada satu, ini juga satu teman-teman. Kelihatan kondisi batangnya sangat bagus, padahal masih berumur 1 bulan lebih 1 minggu. Seperti ini kelihatannya. Dan 1 minggu lagi kita lakukan pemupukan kedua teman-teman, untuk perangsangan buah dan bunga. Seperti ini kelihatannya. Ini part kedua dari video sebelumnya ya teman-teman, budidaya untuk kondisi jagung umur 21 hari. Dan ini part 2 ya teman-teman. Sangat bagus kondisinya. Dan saya lihatkan situ teman-teman, sangat bagus kondisinya dan sangat bagus. Kelihatan teman-teman sangat super dan bagus teman-teman, ini kelihatannya sangat super teman-teman. Saya lihatkan lagi teman-teman, jalan-jalan ini dengan jarak ini 1 meteran lebih teman-teman, jarak antar jajar legonya dan jarak antar tanaman barisnya 20 cm hingga 30 cm. Ini teman-teman memiliki jarak yang ideal. Ini kita lihatkan, ini sangat super sekali teman-teman, super sekali daun dan batangnya, dan buah batangnya pun sangat super sekali. Ini kelihatan, ini jarak ini 20 cm teman-teman, kelihatan sangat bagus. Ini sangat super sekali daun-daunnya teman-teman. Saya lihatkan ini super sekali semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum support channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini terus termotivasi buat video-video manfaat teman-teman. Seperti ini kelihatannya. Ini saya lihatkan part kedua teman-teman, dan sangat super dan bagus. Dan insyaAllah hasilnya akan melimpah teman-teman, dan memiliki bonggol yang sangat bagus nanti ya teman-teman. Ini kelihatannya, ini saya lihatkan teman-teman, sangat bagus dan sangat super. Ini teman-teman sudah tinggi-tinggi dan memiliki daun yang bagus. Dan ini hama ulatnya sudah saya basmi teman-teman, kelihatan ini bagian daunnya sudah mulai tumbuh lagi pucuknya. Sebelumnya hama ulatnya sangat banyak, setelah pembersihan gulma ulatnya mati teman-teman. Ini juga sudah mulai bagus teman-teman, dan mulai bagus semuanya daunnya. Sini kelihatannya sangat super-super sampai ke sana teman-teman. Ini kelihatannya walaupun dua-dua tapi memiliki kesuburannya sangat bagus teman-teman. Ini batangnya kelihatan super-super, daunnya pun sangat subur dan hijau teman-teman. Ini dengan jenis jagung pionir ya, seperti ini kelihatannya, dan sangat bagus teman-teman. Jelas sekali suburnya teman-teman, dan nantikan video part ketiganya. Dan saya lakukan part ketiga proses pemupukan kedua, dan teman-teman bagaimana racikan pupuknya, dan nonton terus video ini teman-teman. Dan seperti ini kelihatannya. Baik, sekian dulu dari channel Mari Petani, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini terus termotivasi buat video-video manfaat teman-teman. Klik tombol merah di bagian bawahnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti ini kelihatannya teman-teman, jagungnya kondisi saat ini.